ARMY merayakan dukungan terbaru J-Hope untuk Jimin dan V. J-Hope saat ini sedang menyelesaikan wajib militernya dan sementara penggemar sangat merindukan pembaruan rutin darinya, Jia baru-baru ini mengejutkan penggemar dengan memperbarui Instagram dan Weverse-nya. Fans merayakan kembalinya dia ke media sosial bersemangat untuk melihat seberapa baik yang dia lakukan. Jimin BTS juga baru-baru ini memperbarui Instagramnya, memposting foto-foto perjalanan ke tour studio Warner Bros. London untuk Making of Harry Potter. Fans senang melihat betapa menyenangkannya Jimin dalam tur itu, tapi penggemar semakin bersemangat ketika mereka menyadari bahwa J-Hope menyukai postingan Jimin dan postingan terbaru V tentang waktunya di Paris, di mana pengaruh globalnya tidak dapat disangkal. Meskipun J-Hope selalu sangat mendukung anggotanya di Instagram, penggemar tidak menyangka akan melihat interaksi tersebut karena J-Hope sedang menjalani wajib militer. Jadi mereka sangat bersemangat untuk interaksi kecil tapi bermakna. Yang kedua, Jimin memecahkan rekor dunia Guinness hanya 2 bulan lalu. Tahun ini merupakan tahun yang sangat besar bagi Jimin sejak diumumkan sebagai duta rumah Tiffany & Co. hingga perilisan album solonya dan fitur solo pertamanya di film Hollywood untuk Fast X. Artis itu memecahkan rekor dunia Guinness solo. Selama bertahun-tahun, artis K-pop telah memecahkan rekor yang dibuat oleh Guinness. BTS selalu mencetak banyak rekor untuk perilisan musik mereka sebagai grup, termasuk beberapa dalam satu tahun. Pada 22 Mei 2023, Jimin mencapai 1 miliar streaming kolektif di Spotify. Sementara banyak artis telah mencapai pencapaian itu, Jimin mencapai pencapaian yang mengesankan ini hanya 393 hari setelah debut solonya di platform itu. Dengan prestasi ini, ia menjadi artis K-pop pria solo tercepat yang memecahkan rekor yang dibuat oleh pemegang sebelumnya, Jungkook BTS. Jungkook mencetak rekor 2 bulan sebelumnya mencapai 1 miliar streaming setelah 409 hari. Menurut Guinness, lagu artis yang paling banyak diputar adalah With You 230,6 juta streaming dan Like Crazy 181,4 juta streaming yang secara langsung menghubungkan pencapaiannya dengan perilisan Face. Sementara itu, reaksi Jimin saat dikunci dari fannya di bandara menunjukkan kepribadiannya yang sebenarnya. Jimin baru-baru ini kembali ke Korea setelah menghabiskan beberapa hari di London untuk jadwal pribadinya. Seperti yang diharapkan, kerumunan besar penggemar dan media menunggu untuk menyambut Jimin pulang dan pada gilirannya menyaksikan momen tak terduga dan kurang ideal yang diambil Jimin dengan tenang. Jimin berbagi petunjuk tentang aktivitas karena perjalanan Londonnya di Instagram, termasuk waktu yang dihabiskan di Warner Bros. Studio untuk tur pameran berjalan The Making of Harry Potter. Berdasarkan pakaiannya, tampaknya ia naik pesawat pulang tak lama setelah tour Warner Bros. Studionya. Dan meskipun penerbangan dari London ke Seoul hampir 13 jam, Jimin dengan senang hati menyapa para penggemar yang menunggunya di Bandara Seoul. Video dari kedatangannya menunjukkan bahwa bintang global itu dikelilingi oleh penggemar dan media begitu dia keluar dari terminal kedatangan. Saat dia berjalan ke fan menunggunya, penggemar memperhatikan bahwa dia membutuhkan waktu 1 menit untuk masuk ke dalam kendaraan, yang tidak biasa bagi para idola karena mereka biasanya dengan cepat memasuki fan mereka untuk alasan keamanan ketika banyak orang hadir. Sebuah video yang diambil oleh seorang penggemar mengungkapkan bahwa itu karena Jimin terkunci di luar fan dengan kerumunan orang yang mengelilinginya dan tim keamanan mendesak untuk membawanya ke dalam kendaraan. Jimin tetap tenang dan menertawakan situasi yang tidak ideal, menunjukkan kepribadiannya yang baik dan santai. Untungnya, Jimin bisa masuk ke dalam fan dan meninggalkan bandara dengan selamat, terus menyapa ARMY saat dia berangkat. Yang ketiga, kerumunan besar penggemar dan reporter yang memujanya menyambut V kembali ke Korea Selatan. Bahkan dengan menyembunyikan wajahnya, Kim Taehyung alias V dari BTS tidak bisa menyembunyikan visualnya yang mempesona di bandara. Pada 27 Mei, Taehyung kembali ke Korea Selatan melalui Bandara Internasional Incheon setelah menyelesaikan jadwal luar negerinya di Perancis. Taehyung tampak bergaya Parisian dengan style bergaya yang melilit di lehernya, disertai dengan blazer hitam dan jeans longgar, dengan mudah menyeimbangkan kenyamanan dan gaya. Kerumunan besar penggemar dan personel media menunggu kedatangan Taehyung untuk menyambutnya kembali ke negara dengan banyak cinta dan sorakan. Suasana di bandara ramai dan teriakan keras terdengar dari orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapat perhatian Taehyung. Meski lelah dari perjalanannya, Taehyung tidak membiarkan kekacauan di sekitarnya mengurangi pesonanya. Dia melakukan pose ceria dan dengan hangat menyapa para penggemarnya dan para reporter dengan kasih sayang. Taehyung juga tidak melewatkan kesempatan untuk menyapa seorang reporter tua yang dia kenali dari kerumunan dan sering dia temui selama bertahun-tahun dalam penampilan publiknya.
dengan semua kegembiraan seputar kembalinya Taehyung dengan selamat ke Korea Selatan. Welcome home, Taehyung menjadi tren nomor 1 di Twitter. Yang keempat, Jungkook hancurkan rekor melampaui 2 miliar streaming di semua kredit Spotify hanya dengan 6 lagu. Penyanyi terkenal Dreamers, Jungkook BTS, telah mencapai tonggak sejarah yang luar biasa dalam karir musiknya dengan melampaui 2 miliar streaming yang mencengangkan di semua kredit di Spotify. Apa yang membuat pencapaian ini semakin mengesankan adalah kenyataan bahwa ia mencapai prestasi ini hanya dengan 6 lagu, 3 di bawah profilnya sendiri dan 3 lagu solo di bawah bagian dari BTS. Dengan lagu-lagu seperti Dreamers, Left and Right, dan Stay Alive di bawah profilnya sendiri, Jungkook menampilkan dirinya di luar batasan BTS. Lagu-lagu ini beresonansi dengan penggemar, memungkinkan dia untuk mengeksplorasi genre dan gaya yang berbeda sambil tetap mempertahankan identitas musiknya yang unik di antara lagu solonya di BTS, Euphoria, My Time, dan Begin, telah merebut hati jutaan penggemar di seluruh dunia. Semua lagu ini menampilkan keserbagunaan Jungkook sebagai seorang seniman, menunjukkan kemampuannya untuk memikat pendengar dengan vokalnya yang penuh perasaan dan penampilan yang emosional. Kesuksesan Jungkook di Spotify menempatkannya di perusahaan hanya dua artis K-pop dan solo Korea lainnya, yaitu Suga dan IU, yang telah melampaui 2 miliar streaming di semua kredit di platform tersebut. Pencapaian ini semakin memantapkan posisi Jungkook sebagai salah satu artis paling berpengaruh dan berbakat di industri ini. Dengan melewati tonggak 2 miliar streaming, Jungkook telah membuktikan kemampuan untuk secara konsisten menyampaikan musik yang terhubung dengan pendengar dan tingkat yang mendalam. Dengan prestasi yang luar biasa, Jungkook membuka jalan bagi artis Korea masa depan untuk membuat tanda mereka di panggung internasional, menunjukkan potensi K-pop yang tak terbatas untuk memikat penonton di seluruh dunia. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.